Oh my God, kamu bisa. Oh my God, mantap. Cocok bagus. Mas Kaisang, apa kabarmu? Gue mau kayak satu ya. Kita sampai satu ya. Mas Kaisang, DKI 1. Kamu bisa. THR Mas Kaisang. Woi, jangan dorong gua. Tadi tunggu Papa Prabowo belum, Abah Prabowo belum. Tadi Abah, sekarang Papa. Orang tadi si Om itu Papa, mesti nggak boleh panggil Abah. Ini mau ngawak ini ya? Ahayu. Oh iya, ahayu lagi. Aku emang ahayu. Oh iya, untuk belum bilang. Hai San, komisir. Hai San, kami komisir enggak? Mas Kaisang senyumnya menggoda. Ini siapa? Yusril ya? Yusril Mahendra ya? Yusril. Hah? Jangan kamu ini Yusril kan? Yusril. Kamu Yusril, senyum. Jangan murung. Senyum. Kemenangan kita. Kamu Yusril, sahur, sahur. Kamu Yusril, sahur, sahur. Oh, ayo. Presiden, 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk itu pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur
kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar, mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita, menyatakan sangat berkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut, tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan, terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Saya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, Partai Golongan Karya dengan ketua umumnya
Mas Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dengan Ketua Umumnya Bung Sukifi Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, dengan Ketua Umumnya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Bulan Bintang, Ketua Umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umumnya Mas Kaisang, kemudian Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani, kemudian Saudara Profesor Dr. Tufi Ahmad Dasko, ada Ketua Umum Partai Prima Agus Jabu, Ketua Projo Saudara Budiari, ya, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Nusron Wahid, kemudian Ketua Gelora diwakili Pak Faryamza, ya, Sekjen Pan, Wakil Ketua PSI Juli Antoni, ya, Raja Juli Antoni, Saudara Paulus Rodrik, Teguh Rifki, kemudian Mas Iwan Bule, Pak Ustaz Damun, Saudara Afiansyah Nur, siapa lagi yang saya? Manuel, Sekjen Prima, Pak Hasim Joya di Kusumo, Saudara Budiman Jambiko, hari ini pakai kaos kaki, Saudara Bahlil Hadia, ya, terima kasih, Pak Ahmad Muzani, ya. Babi Haikal, Babi Haikal, Babi Haikal, terus, sekian. Pak Bapak Eben Emmanuel, Noel, ya. Siapa lagi yang tidak saya sebut? Pak Arif Marsudianto dan para relawan-relawan yang emak-emak Rabu Biru hadir di sini. Emak-emak Tipasan hadir di sini. Ya. Ya, begitu banyak relawan yang hadir. Ya, terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk
membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Amin. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat. Tapi setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan presiden, terutama pemilihan umum, sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat, dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar. Terima kasih sekali lagi. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, izinkanlah kami untuk takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sudah makan belum? Oh, my God.
Baik, terima kasih. Marilah kita tutup berdoa bersama-sama. Kita tutup dengan doa secara agama Islam bagi agama yang lain menghormati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Wa lakal syukru. Jalalika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuksi sana'an alaika. Anta kama asnaita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tardo. Wa lakal hamdu idha radito. Walakal ba'du ba'danto. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam bulan suci Ramadan ini Engkau telah memberikan anugerah rahmat dan nikmat yang sangat luas kepada kami, berupa memberikan mandat rakyat kepada pemimpin kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ya Allah, berilah beliau-beliau kekuatan untuk menjalankan amanah ini, sehingga menciptakan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, berilah kekuatan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, sehingga menciptakan dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan penderitaan seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terimalah doa kami. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibullah. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Pak Presiden, bravo, Presiden, bravo. Saudara saya tadi ada sedikit ini biasa suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Amin. Dengan kenegarawanan beliau, beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya, beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya harus menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Oke, guys. Yang layak untuk